Halo semuanya, ini Big seller. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang caranya bagaimana script dari Lazada dan upload ke toko Shopee. Nah, kita masuk ke sistem Big dulu. Klik Product List Script. Jika ingin script produk dari marketplace, Anda harus install extensi scraper dulu. Nah, karena yang laptop ini saya sudah install ekstensi jadi gak usah install ulang ya klik tombol ini ada video tentang bagaimana install ekstensi nah, atau anda dapat masukkan pixeler di google lalu klik ini dan tambah ekstensi ya Oke, okay, selanjutnya kita masuk ke Lazada. Lazada Indo. Mungkin ada mau tanya, kenapa yang barusan saya sudah install ekstensi, tetapi belum mencuri tombol script itu kenapa ya? Nah itu kalau nak jika ingin script produk jalannya ke satu pilih kategori dulu. Nah misalnya saya ingin pilih olahraga outdoor parlon balong tentang ini. Jadi saya pilih celana olahraga belia. Nah, tombol script sudah muncul. Anda dapat script satu-satu. Marketplace yang lain dapat script satu-satu dan script berhalaman. Tetapi Lazada hanya dukung script satu-satu, tak bisa script berhalaman. Nah, jalannya kedua Anda dapat masukkan yang Anda mau script di sini, di pencarian. Misalnya, saya ingin script copy luwak Jadi, saya masukkan kopi luwak Nah Tombol script juga muncul, ya. Anda dapat script satu-satu. Mungkin ada mau tanya, apakah saya bisa script dari toko supplier? Nah, pasti bisa, ya. Misalnya, ini supplier saya, jadi saya dapat klik "kunjungi toko", lalu klik semua produk. tombol script juga menuju Nah, kita klik coba script satu satu. Nah, sudah berhasil. Lalu klik tombol ini, kita akan masuk ke sistem pixel Nah, di sini browse to list script. Di sini akan ditampilkan semua hasil script yang kita sudah describe di, di marketplace. Nah, tali Shopee, tali Lazada, do, tali Tokopedia dan lain-lain. Yang barusan kita script di Lazada, jadi kita pilih Lazada. Nah, yang all oh, maksudnya semua, ini semua uh, akan di ditampilkan semua hasil script. Kalau yang baru maksudnya hasil script belum import ke toko Anda. Dan yang used maksudnya sudah import ke toko anda tapi anda dapat import ke toko ulangi jika ingin hapus klik tombol ini jika ingin import ke toko satu-satu klik tombol ini nah anda juga dapat edit dulu di sini Nah, tentang informasi produk, misalnya nama produk, deskripsi, informasi penjualan, foto, dan lain-lain. Oke, okay, selanjutnya kita pilih produk ini dulu, lalu klik import ke toko. Nah, dalam video ini, saya ingin script dari Lazada dan upload ke toko Shopee saya. Jadi, saya pilih Shopee. Nah, ini semua toko yang saya sudah integrasi dengan pixeler. Nah, semua toko Shopee sudah integrasi dengan pixeler. Saya pilih yang satu. Nah, ini toko saya, jadi klik import, lalu kita klik listing draft. Nah, kita masuk ke halaman ini, produk Shopee listing draft. Sekarang, nah, kami masih di kolom draft. Ada beberapa toko, pilih toko dulu. Oke, okay, lalu, Anda dapat lihat yang produk ini dan ini yang kita script belajar sudah muncul di sini. Jika ingin edit satu-satu, klik tombol ini. Nah, misalnya, kategori, nama produk, SKU, deskripsi, nah, Anda dapat masukkan di sini. Jika ingin hapus produk ini di kolom draft, klik tombol ini. Jika ingin upload satu-satu, klik satu, tombol ini. Nah, saling kami, mas edit lebih cepat dan efisien. Nah, jadi saya nanti saya akan jelaskan bagaimana mas edit produk. Pilih produk ini dulu. Lalu klik mass edit. Nah, kita akan masuk ke halaman ini. Mungkin ada mau tanya, kenapa ini harus pilih kategori secara manual? Nah, itu karena jika yang marketplace sama, sistem akan bantu mencocokkan kategori secara otomatis. Nah, misalnya jika dari Lazada Indo ke Lazada Indo, nah, sistem akan bantu mencocokkan kategori antakah usah pilih secara manual tapi jika marketplace yang berbeda, nah kayak ini dari Lazada Indo dan upload ke Shopee, Lazada Indo dan Shopee itu marketplace-nya berbeda, jadi biar yang produk bisa upload berhasil, kita harus memilih kategori. nah karena yang ini dan ini termasuk satu jenis satu kategori jadi sistem akan bantu mencocokkan nah klik konfirmasi tentang milik oke okay, selanjutnya klik save the next step oh, jangan lupa pilih attribute ya Oke, okay, sekarang kita masuk ke halaman ini. Di halaman ini, anda dapat mas edit informasi tentang produk ini dan ini. Nah, misalnya saya dapat mas edit nama produk. Anda dapat tempat teks di awalnya, misalnya saya ingin masukkan nama toko saya, Sinta Toko, atau tempat teks apa apa di akhirnya. Anda juga dapat ganti teks apa-apa dengan yang apa-apa. Jika ada yang satu kata Anda tidak mau, nah masukkan di sini. Misalnya saya tidak mau yang kata black. Jadi saya masukkan black. Nah, lalu klik konfirmasi. Nah, sudah berubah. Ini mas edit. Jika Anda ingin edit yang sesuatu, klik bisa edit langsung ya. nah tentang deskripsi jalannya sama tempat teks di akhirnya di awalnya atau ganti teks apa apa dengan apa apa jika SKU untuk ikan buk, itu bukan wajib diisi nah tentang harga anda dapat mengubah harga maka harga kurangi harga di sini Sistem dukung tambah harga pakai nilai nominal. Nah, misalnya saya mau tambah selipu. Jadi masukkan selipu. Nah, harga juga ditambahkan selipu. Jika ingin maka harga pakai persen, nah juga bisa. Kulangi caranya sama pakai nilai nominal atau pakai persen. Tapi memperhatikan di sini ya terapkan ke semua. Anda juga dapat ganti harga langsung ke beberapa Oke okay, selanjutnya tentang ini perlatan jasa klaim itu wajib diisi Nah apa wajib diisi yang pakai tentang ini wajib diisi kalau yang ini bukan wajib diisi tentang perlatnya memperhatikan satuan adalah kilogram bukan gram jadi jika produk Anda 500 gram, Anda harus masukkan 0,5. Nah, jangan masukkan 500 ya, itu terlalu berat karena satuan kilogram, bukan gram. Selanjutnya, klik jasa klaim. Mungkin ada masih bingung jika pemula. Nah, di sini tidak akan ditampilkan jasa klaim itu kenapa ya? Jika ingin pilih jasa pengiriman di Shopee di Big Seller, Anda harus mengaktifkan jasa klaim di Shopee Seller Center dulu. Nah, mengaktifkan jasa klaim di Shopee dulu. Lalu dapat pilih di sistem Big Seller ya. Nah, di sini Seller Center. Pengiriman, pengaturan pengiriman. Nah, Anda mau buka tombol ini jasa klim ini, nah jangan lupa mengaktifkan tombol. Lalu masuk ke sistem pixel Klik tombol ini, bisa sinkronisasi jasa pengiriman dari Shopee. Oke, okay, selanjutnya. Anda cek informasi setelah Anda konfirmasi semua informasi sudah benar, Anda dapat klik simpan atau simpan dan tampilkan. Jika klik simpan itu maksudnya yang produk ini belum bisa diupload, masih simpan di kolom draft. Kalau klik ini, nah produk ini dan ini akan langsung upload. Nah, saya upload sekarang. klik tutup Setelah klik upload kita harus cek apakah yang produk sudah upload berhasil Nah cek di mana pilih dulu pilih toko dulu, dulu Jika produk yang sudah upload berhasil produk akan muncul di kolom live Nah di sini yang ini ini sudah upload berhasil kita klik tautan ini untuk cek Nah, sudah berhasil, sudah mencuri toko. Tapi kadang-kadang kenapa yang produk belum mencuri toko? Nah, itu karena mereka mencuci di sini. Nah, misalnya yang warna tulisan warna merah adalah kenapa upload gagal. Yang tulisan hijau, hey, yang tulisan warna hijau hey adalah solusi. Anda harus baca ini dulu dan edit produk ini men, menurut solusi ini. Terus coba upload lagi ya. Jika Anda masih kurang paham kenapa upload gagal, silakan screenshot dan hubungi customer service kami kami akan bantu jawab itu kenapa ya di kolom left ada satu tombol yang paling penting namanya sync produk sinkronisasi produk produk tombol uh, ini untuk sinkronisasi informasi yang terbaru dari toko anda sendiri saya jelaskan lagi ya tombol ini bukan untuk bantu update stok atau harga atau upahan tali supplier atau tali toko yang lain. Tombol ini bisa bantu sinkronisasi informasi yang terbaru tali toko Anda sendiri. Misalnya, saya ubah harga atau ubah stok atau tanpa satu produk yang baru di Shopee Seller Center atau di Lazada Seller Center, bukan di Big Seller. Jadi, ketika kita masuk ke big seller, PR yang jumlahnya yang informasi sama dengan yang di seller center. Kita harus klik tombol ini. Oke, okay, ini semua konten tentang video ini. Jalannya, bagaimana script dari Lazada dan upload ke toko Shopee. Jika Anda ada pertanyaan, silakan hubungi customer service kami. Terima kasih semuanya.